bisa sampai di 10 derajat kalau pas musim dingin, tapi kalau musim hujan gini cenderung ke paling 23 itu. Saat dini hari itu yang mentok itu 20 gitu loh. Demikian, pakai radio apa ini Om? Pancarannya kuat sekali nih sampai di Tengaran begitu ganti. Menggunakan batik 30S salah. Yang penting iso nggonggole seduluran karo kanca-kanca. Nah, lunga-lunga Tengaran nek ngelak kenal jenengan kan kare mampir. Iso wetangan bareng. Anda juga bagus ini 20-30. Dari tadi 20-30 itu ayunannya dibuanget di atas 20. Untuk radionya lagi mau menyenangkan. Lola iya. Enak dan buantar juga ini. Radio Ting-Ting Gempok, Radio Lumpia Semarang ini. Radio Lumpia di Semarang kembali Radio Ting-Ting Gempok. Om 430, untuk perangkat modulasinya ditambah ya Pak Om? Ini apa kalau sepertinya kalau modulasi standarnya ini tidak mungkin nih, sudah ada tambahan nih. Ini untuk tambahannya pakai apa pun ganti? Tidak, ini semuanya masih normal ini. Cuman kebetulan saya dapat mic baru ini, dinamik 42S mic-nya. Mic-nya tidak aslinya. Tidak aslinya bawaan, tidak dapat ini dinamik materi Kenwood. Juga aslinya 42S. Agak beda Om kalau saya pergunakan mic yang aslinya. Ini hanya saya nyalain prosesornya saja. Apa ini? Nah ini nek prosesornya mati, mungkin suaranya tidak menonjol. Gitu ya Om, lo ting-ting kepuk lah ya Semarang gak deh. Ya, kalau prosesornya di prosesornya dimatiin ya perlu ditambah mic-nya gitu Om. Demikian. Oh, pakai 4. Kalau bawaannya kan 43S itu. Saya punya itu. Tapi ini kalau menggunakan yang 42S itu nada low-nya lebih nampak ini Om. Gitu. Nada low-nya itu nampak gitu. Demikian gitu. Saya punya 430 Sera itu mic-nya masih standarnya 43S itu. Tapi modulasinya bass-nya itu kayak enggak keluar gitu, Om. Berarti mungkin kalau tak kawinkan sama 42S mungkin bisa agak ngelo modulasinya ganti. Juga masih kempling itu, termasuk handbag-nya juga masih hitam, juga hitam yellow, ganti. Nggak tahu dari mana ini, ada teman tidak menggunakan, terus kira Pak Kun yang ternyata kualitasnya beda Om, kualitasnya beda. Iya. Alah, saya rekodnya telat tadi. Demikian. Ya ini lebih low-nya itu lebih nampak loh. Kalau prosesornya sudah jelas gitu. Biasanya kalau mic standar atau bawaannya itu bass-nya itu atau low-nya tidak begitu nampak. Nggak begitu tebel gitu, tapi untuk ini kok saya kaget tadi kok saya kira pakai aksesoris preamp di luar gitu, ternyata enggak, berarti lebih enak ini. Dapat harga berapa ini 42S nya gitu Om Lumpia ganti? 50 ini Om ya kan
atasnya itu masih berwarna merah dan putih. Pak juga normal apa ya. Orang kira tau Pak Ngguong aku di V. Tuku gila aku tak ganti Adonis ya usah. Akhirnya ini tak coba loh kok malah. Terus yang satunya itu saya pakai untuk 701 yang di pen VAS. Ya yang untuk 430-nya pakai mic ini. Malah Adonisnya malah nganggur ini belum tidak saya pakai. Karena ternyata ini pun sudah mendorong. Ya lumayan om. Lumayan buat bisa-bisa ya nih. Oh iya. Ini fotokopinya om. Ya gitu om, enak om modulasinya. Saya suka modulasi seperti ini gitu. Demikian ya, cobalah nanti kalau ada empat yang seri 42S coba, siapa tahu suaranya bisa seperti punya Anda begitu ganti. Iya. Ini tidak merubah apapun atau menambahi aksesoris. Intinya apa sih? Ya ini aja. Iya Pak Ed. Oh acur. Tadinya kan ya itu masuk. Iya Pak Ed. Kan itu 701 karena sudah mikirnya jelek. Tapi saya gagal deh. Lu kok ya enak suaranya. Nah, terus yang bawaannya sama 30 itu tak harus ditulis satu-satu. Eh, pas ini sepertinya memang ngetenuan untuk rekodnya. Sudah lumayan kan, Di? Iya, jauh di atas lumayan ini. Gitu, sudah keluar dari pakemnya 430 gitu. Karena ada low-nya itu sudah betul-betul lebih tebal dibanding DNA-nya sendiri kalau menggunakan 43S-nya ya. Karena saya punya 43S itu juga kurang begitu keluar untuk low-nya gitu. Silahkan om, sepertinya ada satu rekan ya. Ada satu rekan dari Tulungagung gitu mau bergabung. Silahkan diterima dulu gitu om. Radio Lumpia yang di Semarang. Saya yang di Solotigo mendengarkan lagi ganti. Oke Om J, terima kasih. Di samping rekan lain, mohon nuwun untuk rekod dan reportnya. Oke, silakan tadi yang memanggil teng-teng kepo. Terima Radio Lumpia Semarang ganti. Iya, terima. Dari Tulungagung Radio Tahu Bulat ganti. Radio Tahu Bulat di Tulungagung kembali Radio Lumpia di Kota Semarang. Ya selamat malam. Tenang dijumpakan pada malam hari ini. Berharap mudah-mudahan berkabar baik mantan dengan peserta putra wayah. Cukup kuat masuk di Kota Semarang 5920+. Ujinya juga membahana ini. Ada Radio Tahu Bulat Tulungagung, Radio Lumpia Semarang ganti. Iya, Radio Lumpia yang di Semarang. Waduh, menggelegar sekali ini modulasinya. Kelihatannya pakai prosesor ini. Gitu om, 20-30 saya terima di sini. Modulasi menggelegar, pakai prosesor ganti. Iya om, iya betul. Kalau saya tidak